ASEAN Professional Insurance Diploma, APID, merupakan solusi penyetaraan kompetensi profesi asuransi pada tingkat ASEAN. Ini adalah salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM, perasuransian di kawasan ASEAN. Awal mula dicetuskannya alternatif pendidikan dalam perasuransian diawali dengan inisiatif penyusunan Master Plan Pendidikan ASEAN, ASEAN Insurance Education Committee, yang merupakan salah satu komite di bawah ASEAN Insurance Council, AIC, dengan pembentukan kelompok kerja, POKJA, yang dibentuk beranggotakan 5 negara inti yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Atas usul anggota POKJA Indonesia, dan difasilitasi oleh Chair AKRF Committee, disepakati bersama dengan 4 anggota lainnya secara sukarela, sebuah rujukan kerangka kualifikasi ASEAN, ASEAN Qualifications Reference Framework, AKRF. Dengan merujuk AKRF, kemudian lahirlah ASEAN Professional Insurance Diploma, APID, dengan kurikulum tahap pertama untuk kompetensi profesional asuransi umum, General. APID adalah program bersertifikasi yang menggunakan persyaratan penerimaan peserta, minimal berkualifikasi level 6 AKRF. Saat ini Indonesia telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pemerintah melalui kementerian terkait telah melakukan referencing terhadap AKRF beberapa tahun lalu. Dari kajian tersebut, hasilnya ada sedikit kesenjangan lebih rendah jika dibandingkan dengan AKRF.